kita buat sampai kita menjadi orang soleh, dia panggil orang soleh. Disuruh kita bersembahyang, disuruh kita berzakat, disuruh kita memakmurkan rumah tangga kita sampai kita menjadi orang soleh. Orang soleh ni orang baik. Orang soleh ni maksud orang baik. So disuruh kita beribadah ni sampai kita menjadi orang baik. Dan sebab itu Imam Ghazali sebut, kalau nak tahu ibadah kita ni diterima Allah Subhanahu Wa Taala ke tak, dia akan merubah peribadi kita. Dia akan jadi kita orang baik.